Berita pertama di Ruwah Jurai, pemirsa. Pemerintah daerah Kabupaten Mesuji berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya yang dilakukan melalui dorongan pengentasan stunting. Dalam momen peringatan Hari Anak Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji menggelar pentas seni kreasi dan permainan tradisional anak. Selain itu, dibagikan juga bantuan makan tambahan sebanyak 50 paket untuk anak-anak di Kecamatan Pancajaya Mesuji. Diharapkan bantuan ini mendorong pengentasan stunting. Dengan adanya tema ini, diharapkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk terus memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak anak-anak Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, dengan adanya peringatan Hari Anak Nasional diharapkan mampu menstimulasi dan menggaungkan nilai-nilai dasar pada seluruh anak Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Mesuji akan menampilkan acara pentas seni dan kreasi, permainan tradisional anak, serta selain itu juga pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Pendidikan bersama dengan Bunda PAUD, TPPKK, dan Dharma Wanita tadi sudah menyerahkan bantuan untuk 50 paket penderita stunting bagi anak-anak yang berada di Kecamatan Pancajaya. Harapan saya anak-anak Indonesia, terutama Kabupaten Mesuji, menjadi anak-anak cerdas, sehat, dan ceria, dan menjadi anak-anak berkarakter sehingga menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Saya harap anak-anak juga menjadi anak-anak yang taat beribadah, beretika yang tinggi, dan ikhlas dalam menjalankan hidup. Kepala Dinas Pendidikan Mesuji Andi S. Nugraha mengatakan, peringatan Hari Anak ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggaungkan nilai-nilai dasar atas hak anak di Indonesia. Dari Kabupaten Mesuji, Ridwan Anas, Metro TV, Lampung.